Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wendigo Family. Ini dia nih hotel kita di Hong Kong, The Charter House. Ikutin Wendigo Family ya, jangan lupa di subscribe. Hotelnya guys, kita udah selesai check-in. Check-innya hanya di meja itu guys. Terus kita masuk ke lantai 4. Karpet. Kita udah nyampe di lantai 14. Hey bang, buka. Dibuka dong dari kita kamar 411. Assalamualaikum. Gak perlu. Udah hidup AC-nya? Oke. Okay. Ini hotelnya guys, untuk 3 orang. Wah, lumayan sih, alhamdulillah sih bersih ya. Ini jatuhnya ini dia kasih double bed 2 nih guys. Kata listrik ada. Oke, jadi kalau namanya hotel di Hong Kong ya pasti semprit ya, tapi lumayan sih, yang penting bersih. Toiletnya bersih sih guys. Ada bathtubnya. Ada dikasih handuk juga tuh 2. Oke, apa lagi? Dia kasih selain tisu ya biasa ya. Oh, ada ini towel buat muka. Ini kulkasnya dikasih kulkas imut-imut buat anak kos. Boleh nih kak buat di kosan. Dikasih hair dryer juga. Terus ada colokan. Jadi enaknya sih ada jendela ya. Jadi kita kayak nggak sumpek walaupun kamarnya agak kecil. Ada tempat duitnya juga, terus di bawah tempat tidur ini kosong nih, bisa buat naruh ini ya guys, koper supaya nggak terlampau sempit, karena ini tuh jalanannya sempit begini. Di kamar mandi juga ada satu colokan ya, lumayan. Jangan lupa kalau mau kesini beli colokan yang 3 ya guys. Ada yang dikasih sandal hotel 2. Ada colokan lagi di sini. Colokannya lumayan banyak sih di sini. Keluar hotel, ini langsung jalanan dan yang banyak yang dagang. Keluar hotel tuh banyak jajanan guys. Cuman kita nggak tahu ini halal atau enggak. Ada toko-toko, rumah tangga juga. Ada sevel, jadi kalau mau jalan-jalan di Hong Kong, recommended sih hotel tadi ya, udah bersih, terus dekat ke pertokoan-pertokoan juga. Ini suasana di luar hotel di pagi hari, guys. Thank you.